Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian pada hari ini dalam keadaan sehat semuanya, sehingga bisa mengikuti proses pembelajaran pada hari ini dengan semangat dan penuh kegembiraan. Ada pepatah yang mengatakan, kalau tak kenal katanya tak sayang, dan kalau tak sayang katanya tak cinta. Oleh karena itu, agar kalian kenal, agar kalian sayang, dan agar kalian cinta dengan pelajaran yang akan saya sampaikan, maka saya akan memperkenalkan diri saya dan memperkenalkan pelajaran yang akan saya ajarkan terlebih dahulu. Baik, nama saya Haryono atau biasa dipanggil dengan Pak Hari. Saya mengajar di SMA Negeri 74 ini, mengajar mata pelajaran sejarah, tepatnya sejarah Indonesia, baik itu di kelas 10 maupun di kelas 12. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk materi pada hari ini, maka saya akan mengajarkan materi yang pertama. Materi yang akan saya ajarkan adalah tentang konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Selanjutnya, menyajikan hasil penerapan konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam peristiwa sejarah dalam bentuk tulisan atau bentuk lain. Tujuan pembelajaran pada materi yang dibahas pada hari ini adalah peserta didik dapat memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Yang kedua, menyajikan hasil penerapan konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam peristiwa sejarah dalam bentuk tulisan atau bentuk lain. Perhatikan peta konsep yang berada di depan kalian dengan baik. Sekarang kita akan membahas tentang berpikir sejarah. Berpikir sejarah dapat disajikan secara kronologi atau diakronis dan juga bisa disajikan secara sinkronis. Baik itu diakronis maupun sinkronis, kajiannya bisa secara monokasual dan juga bisa secara multikasual. Dan apabila kajiannya dalam waktu yang panjang, maka dapat dibuat periodisasi. Lalu apa yang dimaksud dengan kronologi? Kronologi adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya. Sedangkan diakronis adalah memanjang dalam waktu, tapi terbatas dalam ruang. Lalu sinkronis bagaimana? Sinkronis adalah kebalikan dari diakronis. Kalau diakronis adalah memanjang dalam waktu, tapi terbatas dalam ruang. Kalau sinkronis berarti meluas dalam ruang, tetapi terbatas dalam waktu. Sedangkan monokasual adalah proses penulisan dan analisis sejarah dengan prinsip sebab akibat, di mana hanya terdapat satu sebab akibat. Sedangkan multikasual adalah proses analisis sejarah dengan prinsip analisa dari beberapa sudut pandang sebab akibat. Artinya begini, dalam peristiwa sejarah ketika dikaji secara monokasual, maka peristiwa sejarah itu hanya disebabkan oleh satu faktor atau sebab saja. Contohnya misalnya, ketika terjadi berakhirnya pemerintahan Orde Baru, maka menurut monokasual, berakhirnya pemerintahan Orde Baru itu hanya disebabkan oleh aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa. Nah, sedangkan menurut kajian multikasual, berakhirnya pemerintahan Orde Baru itu karena disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, misalnya di samping disebabkan oleh aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, juga disebabkan oleh krisis moneter
yang kemudian dilanjutkan dengan krisis ekonomi, krisis kepercayaan, dan krisis politik yang akhirnya bermuara pada jatuhnya atau berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang kemudian digantikan oleh pemerintahan Orde Reformasi. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan periodisasi? Periodisasi adalah pembabakan waktu dalam sejarah. Jadi, sejarah itu ada babakannya, ada periodenya. Kalau kita ambil contoh, misalnya pembabakan waktu sejarah di Indonesia itu seperti apa? Nah, berarti kita mulai dari masa praaksara, yang kemudian dilanjutkan oleh masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang dimulai pada abad ke-5 Masehi sampai dengan abad ke-15 Masehi. Kemudian dilanjutkan lagi oleh masa kerajaan-kerajaan Islam yang dimulai pada abad 12 Masehi sampai dengan abad 16 Masehi. Kemudian masuk masa penjajahan bangsa Belanda yang berakhir pada tahun 1942. Kemudian masuk masa penjajahan bangsa Jepang yang dimulai pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Kemudian masuk masa kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan sekarang. Nah, masa kemerdekaan itu sendiri dibagi menjadi beberapa masa. Yang pertama adalah masa demokrasi liberal pada tahun 194 eh masa mempertahankan kemerdekaan dulu, yaitu masa mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Kemudian masa demokrasi liberal tahun 1949 sampai dengan 1959. Kemudian dilanjutkan masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai dengan 1967. Kemudian masa Orde Baru tahun 1967 sampai dengan tahun 1998. Dan kemudian masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Nah, itu adalah contoh periodisasi dalam sejarah. Konsep berpikir kronologi atau diakronik dalam mempelajari sejarah. Pada dasarnya, sejarah merupakan ilmu diakronis yang memanjang dalam waktu tetapi dalam ruang yang terbatas. Dan sejarah dapat dipastikan bersifat diakronik, artinya pembahasannya memanjang dalam waktu dan sejarah akan membicarakan suatu peristiwa secara kronologis. Jadi dalam diakronik itu, sejarah akan disusun secara kronologis sehingga kita lebih mudah untuk memahaminya. Sifat diakronik dalam sejarah mengutamakan memanjangnya gambaran peristiwa dalam dimensi waktu tetapi dalam ruang yang terbatas. Jadi kesimpulannya, seperti melihat sungai, airnya mengalir dari hulu ke hilir, begitupun sejarah, peristiwanya mengalir sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian kronologi. Kronologi adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya. Kronologi dalam peristiwa sejarah dapat membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat. Kalau tadi kita bicara tentang pengertian kronologi, maka sekarang kita akan bahas tentang contoh daripada kronologi itu sendiri. Nah, yang akan saya jadikan contoh adalah tentang pemerintahan di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Kita bisa lihat yang pertama, contoh kronologi tentang pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, tentang penetapan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Kemudian yang kedua,
dilanjutkan oleh Kabinet Natsir tahun 1950 sampai dengan 1951. Kemudian Kabinet Sukiman tahun 1951 sampai dengan 1952. Dan Kabinet Wiloko tahun 1952 sampai dengan 1953. Kemudian dilanjutkan Kabinet Ali Sastro Amijoyo I tahun 1953 sampai dengan tahun 1955. Kemudian dilanjut lagi dengan Kabinet Burhanuddin Harahap pada tahun 1955 sampai dengan 1956. Kemudian Kabinet Ali Sastro Amijoyo II pada tahun 1956 sampai dengan 1957. Dan yang terakhir Kabinet Juanda pada tahun 1957 sampai dengan 1959. Dan kemudian pemerintahan demokrasi liberal itu berakhir ditandai dengan adanya dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang menandai berakhirnya pemerintahan demokrasi liberal dan lahirnya sebuah pemerintahan baru yaitu pemerintahan demokrasi terpimpin. Nah, ini tentunya salah satu contoh dari kronologi. Nah, nanti kalian bisa mencari contoh atau bisa mengkronologikan suatu peristiwa sejarah yang kalian ketahui. Kalau kalian bisa mengkronologikan, artinya kalian telah paham apa yang dimaksud dengan kronologi. Kita lanjutkan dengan konsep berpikir sinkronik dalam sejarah. Dapat dikatakan cara berpikir dengan pendekatan sinkronik adalah meluas dalam waktu, terbatas dalam ruang. Seperti yang tadi sudah disinggung di depan, bahwa sinkronik adalah kebalikan dari diakronik. Cara berpikir sinkronik akan memberikan gambaran secara luas, di mana kita dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dari peristiwa sejarah tersebut. Dengan demikian, peristiwa sejarah tersebut dapat kita jelaskan secara lengkap. Jadi, kesimpulannya, cara berpikir sinkronik dapat membantu kita untuk mengetahui hal-hal detail yang terjadi dalam peristiwa sejarah. Sehingga kita tidak hanya mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis, tapi kita bisa mengetahui peristiwa sejarah secara lengkap dan detail. Lalu, contoh peristiwa sejarah yang bersifat sinkronis itu peristiwa sejarah yang seperti apa? Contohnya, satu, peristiwa sejarah yang bersifat sinkronis, misalnya keadaan ekonomi di Indonesia pada tahun 1998. Lalu yang kedua, pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dan yang ketiga, misalnya tentang pemberontakan G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. Nah, itu adalah beberapa contoh dari peristiwa sejarah yang bersifat sinkronik atau sinkronis. Kalau tadi kita telah menjelaskan tentang pengertian diakronik dan sinkronik, maka sekarang kita akan membahas tentang perbedaan diakronik dan sinkronik yang terletak pada sifat masing-masing cara berpikirnya. Lalu apa perbedaannya? Jadi perbedaan diakronik dan sinkronik adalah diakronik mengkaji peristiwa sejarah secara kronologis, sedangkan sinkronik mengkaji peristiwa sejarah secara lengkap dan mendalam. Walaupun sinkronik dan diakronik berbeda, tetapi dalam mengkaji peristiwa sejarah, keduanya bisa sama-sama digunakan. Hal ini menjadi penting karena keduanya saling melengkapi, di mana pembahasan secara diakronik memberikan pemahaman secara dinamis tentang kehidupan manusia yang terus bergerak dan bertransformasi, sementara pembahasan secara sinkronik memberikan kita pemahaman yang luas tentang peristiwa sejarah. Jadi kedua-duanya penting, kedua-duanya diperlukan dalam pembahasan sejarah.
Untuk selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang tiga unsur utama dalam sejarah. Ada tiga unsur utama dalam sejarah. Yang pertama adalah manusia. Yang kedua adalah ruang. Dan yang ketiga adalah waktu. Suatu peristiwa tidak dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa sejarah kalau tidak memenuhi tiga unsur berikut ini, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Lalu apa yang disebut manusia, yang dimaksud dengan manusia? Manusia adalah subjek sejarah atau pelaku sejarah. Dan ruang, ruang adalah tempat terjadinya peristiwa bersejarah atau peristiwa sejarah. Nah, sedangkan waktu adalah waktu terjadinya peristiwa peristiwa sejarah. Jadi, tidak mungkin ada suatu peristiwa sejarah yang tidak memenuhi tiga unsur yang tadi sudah saya jelaskan dan saya sebutkan. Suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa sejarah apabila tiga unsur ini terpenuhi. Sampailah kita pada pembahasan terakhir, yaitu tentang keterkaitan konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Konsep ruang dan waktu merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahannya dalam kehidupan manusia sebagai subjek atau pelaku sejarah. Segala aktivitas manusia pasti berlangsung bersamaan dengan tempat dan waktu kejadian. Manusia selama hidupnya tidak bisa terlepas dari unsur tempat dan waktu, karena perjalanan manusia sama dengan perjalanan waktu itu sendiri pada suatu tempat di mana manusia hidup atau beraktivitas. Konsep ruang dan waktu adalah suatu rancangan yang digunakan untuk mempelajari sejarah berdasarkan tempat terjadinya peristiwa sejarah serta waktu kejadiannya. Karena suatu peristiwa bersejarah tidak akan mungkin terlepas dari ruang dan waktu. Jadi, pada kesimpulannya, tidak ada suatu peristiwa sejarah pun yang tidak punya ruang dan tidak punya waktu. Dimanapun terjadinya, pasti suatu peristiwa bersejarah atau peristiwa sejarah itu pasti ada tempatnya, ada waktunya, dan juga ada manusianya. Setelah kalian belajar tentang konsep berpikir diakronik, kronologi, sinkronik, serta keterkaitan konsep ruang dan waktu dalam sejarah, maka untuk mengukur apakah kalian sudah mengerti dan memahami tentang materi yang baru saja Bapak jelaskan, maka Bapak akan memberikan tugas untuk kalian agar kalian mengerjakan tugas yang berada di slide terakhir berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.